Assalamualaikum, Mam. Apa kabar semuanya? Hari ini vlog daily vlog saya yang pertama nih, Mam. Saya termotivasi dengan video-video Mam semua ya, tentang cleaning motivation, ada masak-masak, makeover gitu. Jadi pingin coba sih, Mam. Ini tentang daily vlog ya, tentang cleaning motivation lah untuk yang pertama ini. Jadi ini siang ya, Mam, sekitar jam 3. Kalau mamam semua sih biasanya saya lihat di video-videonya sih cleaning motivationnya pagi ya, Mam. Nah, kalau saya pagi itu masak sih, Mam, masak untuk sarapan, untuk makan siang gitu ya. Karena memang harus berangkat kerja ya. Setelah mandi, setelah masak mandi ya udah deh berangkat kerja. Jadi pulang baru jam sekitar jam 1 gitu deh, Mam. Jadi baru siap makan siang sama keluarga, barulah bisa istirahat gitu, Mam. Jadi tadi setelah istirahat, ini sekitar jam 3, udah mulailah start untuk bersih-bersih sih, Mam ya, gitu. Bener-bener termotivasi sih, Mam. Sebenarnya YouTube ini pertama kali ini saya buat untuk membuat video pembelajarannya sih, Mam, untuk materi ajar untuk siswa-siswa saya sih di awal gitu. Tapi kesininya saya lihat ada beberapa daily vlognya mamam semua gitu ya, masak gitu di record, kemudian dibuat channel, kemudian bersih-bersih gitu. Jadi kayaknya menarik sih, Mam ya, bisa memotivasi kita gitu ya. Ternyata seperti itu. Jadi saya mau coba nih, Mam, ini perdana. Setelah bersih-bersih kamar anak laki-laki ini, saya menuju ke kamar anak gadis. Alhamdulillah kalau kamar anak gadis ini memang tidak terlalu berantakan ya, Mam. Jadi agak lega sih ya, agak lega, tak perlu bersih-bersih. Jadi kita lanjut cuci piring, Mam. Ini cucian piring habis makan siang sih, Mam. Jadi supaya nggak numpuk, kita cuci gitu ya, Mam ya. Awal perdana. Jadi ini habis bersih, kita bisa bersih ruang tamu ya, Mam. Itu ruang tamunya kosong nih, Mam. Enggak ada.
gara apa lepas ya dari pandemi COVID-19 ini ya Mam. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah ya dari wabah penyakit yang ini ya. Saya sebenarnya juga udah pingin kali ya hidup normal kayak dulu ya Mam ya. Seperti itu ya, tapi ya, cobaan untuk kita semua. Semoga segera berlalu ya, amin, amin. Nah ini Mam, masih sesi nyapu-nyapu ya Mam ya, depan. Ya. Nah Mam jangan salfok dengan kantong kantong asoy, di sini namanya asoy Mam. Kantong plastik hitam itu Mam, itu isinya sampah. Jadi biasanya kalau sampah di dekat dapur itu udah penuh, saya ikat letak di depan. Jadi ya udah deh tinggal buang gitu ya. Nanti ada tukang apanya yang buang. Nah, ini Mam lanjut, ini ngajar anak daring. Ini yang kecil namanya si Faik, ini kelas 4 SD ya, Mam. Kemudian si Mas itu SMP kelas 1 ya. Jadi kalau si kakak yang nomor 1 tuh kakak, si Mbak ya. Si Mbak itu kelas 1 SMA, Mam. Jadi tiga-tiganya masih daring ya. Jadi uminya ya harus ekstra nih Mam, bagi badan Mam, bentar ke yang kecil, bentar ke yang nomor 2, bentar ke yang nomor 3 gitu ya Mam ya. Tapi yang harus ekstra memang dua anak cowok ini sih Mam. Karena masih harus diperhatiin betul. Kalau si Mbak paling sesekali aja kalau dia sedang enggak paham tanya gitu baru dibimbing gitu ya. Tapi kalau yang dua ini memang sedikit ekstra sih Mam, tapi ya memang harus sabar ya Mam. Kondisi kayak gini ya harus sabar ngajarnya, kalau enggak nanti anaknya udah bosen enggak ada tatap muka, tambah lagi jenuh, enggak sabar kita ngajarin tugas-tugasnya. Jadi emang harus sabar sih Mam. Ini ya yang kecil nih ya udah mulai bosen dia ya, dia menunggu giliran dibimbing. Jadi memang ganti-ganti, bentar ke Mas, bentar ke adik, bentar ke Mbak gitu ya. Nah ini cek lagi untuk si adik ya, alhamdulillah udah oke, punya adik ya, senang, happy dia mau bersiap untuk mandi untuk ngaji ya. Nah ini masnya juga udah siap, mereka langsung mandi karena habis sholat asar mereka itu jadwalnya untuk mengaji Mam, alhamdulillah. Nah ini si kakak juga kadang masih sering ya Mam ya tanya-tanya tentang tugas-tugasnya ini. Alhamdulillah Pak Sunya udah pulang ya Mam, mungkin sama ya Mam ya, biasanya kalau dulu sebelum pandemi Pak Su pulang, Pak suami kita pulang, kita pasti salim gitu ya. Sekarang enggak nih, pulang harus cepet-cepet suruh mandi ya Mam, ganti baju baru bisa duduk santai begini Mam. Nah ini Mam, ini sedang makan pisang goreng nih Mam. Biasanya Pak Suni suka ngemil, jadi biasanya kalau pulang kerja nyantai minum teh hangat sama gorengan gitu sih Mam. Ini tadi gak sempet buat apa-apa jadi beli. Nah ini malamnya nih Mam, sekitar habis Isa nih Mam. Habis Isa ini si anak yang SMP masih lanjut kerja tugas lagi. Dan biasa sih Mam, saya kalau kayak malam kayak gini saya jadwalkan materi untuk besok untuk siswa-siswa saya melalui Google Classroom. Kemudian kadang-kadang membuat video-video gitu, ngasih materi, kemudian ya rekap absen biasa sih Mam ya, apa nilai siswa, ngoreksi dan sebagainya. Nah gitu aja deh Mam vlog kali ini, makasih atas perhatiannya ya Mam, dan sampai jumpa Mam, bye bye, jangan lupa like, comment, subscribe ya Mam.